Hallo dames en heren, hier is Holland de Vogie, Philips Omroep Holland Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sade tuan tuan, da nonya nonya, di tana India, di sini Vogie, station radio Philips, di negri blonda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Herman, lahir Bogor 10 Januari 68, asli Depok. Saya sejak kecil tidak pernah merantau atau pergi keluar kota. Saya tetap masih di Depok. Sekolah juga di Depok, sampai tugas pun di Depok. Waktu kecil saya, yang paling saya sukai hiburan itu nonton film, layar tancap. Ada dulu yang namanya mabak. Nah, kalau mabak itu layarnya gede. Nah, kalau film kecil itu biasanya diselingi dengan iklan, karena digulung dulu filmnya. Tapi kalau film mabaknya itu enggak, karena dia langsung otomatis. Nah, kita enggak pernah jajan dari orang tua. Ya, kita dibekali nasi, kita bikin dipakai dari daun kelapa, kita bungkus, nah tengah malam kita makan itu, karena memang kita nggak punya uang ya jajan. Ya, terus permainan pun kita tidak pernah beli, seperti permainannya panggal, panggal atau juga main kelereng, main dampu, nah gitu kita yang kita main tradisional. Paling kita suka dulu ketepel, nyelepet burung, binatang, atau juga nyelepet buah. Tapi masih aman, karena rumah-rumah jaraknya jauh-jauh. Nah, kalau sekarang kita nyelepet, bisa bahaya. Kita nyelepet, batunya, atau kelerengnya, atau alat nyelepetnya itu bisa jatuhin genteng orang, gitu. Dan kita kalau nonton dulu, itu juga rame-rame bawa kain sarung gitu, kita selendangin kain sarung pagi sampai pagi.
Nah, tadi kita ke sekolah, tetap sekolah kita. Sekolahnya madrasah. Sekolah madrasah. Kalau sore kita ngaji, nah kalau malam belajar silat. Nah, itu kita tradisional di Depok tuh begitu dulu. Nah, kalau sore itu kita nimba. Nimba. Belum ada dragon, nanti nimba. Kita isiin kolom rumah guru ngaji kita. Nah, kalau yang perempuannya, karena digabung dulu kan ngaji perempuan, nyapu halaman, kan halaman guru ngaji kita luas. Nyapu, nah kita nyapu, dia nyapu, kita nimba, baru. Nah, nanti tengah malam diajarin silat. Gitu. Nanti besok pagi, saya masih kecil tuh, double kerjaan saya. Di samping memang saya harus bantu bapak, ibu, di sawah, saya kenal tuh yang namanya jukut, nandur, gampung, jaga burung. Nanti saya sekolah. Nah, sekolah tuh ya sekolahnya juga nggak pakai sepatu, nyeker. Tahun 70 sampai tahun 80 tuh masih seneng gitu. Nah, Depok memang sangat pesat perkembangannya. Sampai-sampai dengan adanya sekolah-sekolah tumbuh, berkembang, bahkan sampai universitas juga ada di Depok. Ya saya bangga jadi orang Depok, senang jadi orang Depok, dan bersyukur dengan pemerintah Kota Depok terus membangun, memperhatikan perkembangan dan tidak menghilangkan sejarah. Itu yang terpenting. Tuh, terima kasih. Ya, kita dulu kalau nonton film itu dari sore udah siap-siap tuh alat asar. Ya, nanti berangkatnya biasa kita tetap ngaji dulu apa dulu baru kita berangkat tuh malam. Teman saya Udin Bonang, Perry Bona, ya banyak ke teman-teman saya tuh yang pernah nonton. Nggak pernah pulang tengah malam, pulangnya pagi itu karena ya filmnya kan tersep-tersep tuh. Ya film yang paling seneng tuh film Pitung, Jaka Sembung. Film-film persilatan yang suka, ada juga film percintaan, ada seperti Gitar Tua, Bang Haji Romai Rama, film-film zaman-zaman Mat Arif gitu kan. Ya kita seneng lah itu. Nah, cuma ya kenakalan kita sebagai anak-anak ya masih juga ada sih. Pulang subuh kita bandel-bandel dikit itu, nyari duku, kadang-kadang ke kebon orang. Nyari salak karena lewat kampung Mangpang. Kalau nonton gitu kan di Mangpang, Krukut, JBJ. Nggak pernah yang namanya ada kendaraan, itu jalan kaki. Jalan kaki gitu. Ya pagi-pagi ya kita tetap jangan sampai diomelin sama orang tua. Kerjaan-kerjaan pokok kita kerjain. Ya seperti tadi itu saya bilang, ya namanya dari kayu, ya jaga burung, ya sekolah, tetap kita nggak tengah tinggal ini. Saya sebagai Kepala Kelurahan Depok Jaya mengucapkan terima kasih kepada abang saya ini, Bang Heril Gibran Ramadan, yang paling terkenal sih alias Abang CGR gitu. Dia orang Betawi dari Pondok Pinang. Memang sebagian wilayahnya sudah gusur. Saya terima kasih sudah mengangkat sejarah Depok di YouTube-nya. Nah, sekalian dah, jangan lupa stop red dan pencet loncengnya. Itu dari Bang Heril Gibran Ramadan. Sukses untuk abang yang terus mengangkat sejarah-sejarah. Tentunya bukan Depok saja, dia mudah skala nasional dah. Itu kita doain biar Abang Gibran sehat dan Depok semakin maju.